kemarin itu sempat ada kasus soal pedofilia, soal pelecehan anak-anak apa segala macam, dan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk anak-anak Indonesia, untuk perempuan, untuk kasus korban-korban pelecehan seksual, untuk korban-korban human trafficking adalah dengan saya masuk ke partai itu sendiri. Dimana pada saat saya mau masuk ke partai itu, partai bisa mendukung saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pelecehan seksual, korban dari human trafficking dan sebagainya. Dan untuk saat ini adalah satu-satunya partai yang menurut saya mendukung semua yang saya yang saya utarakan soal perempuan, pembinaan perempuan, kasus pelecehan perempuan, kasus pelecehan anak, terus soal pedofilia, terus soal human trafficking adalah Nasdem itu sendiri.